remaja adalah masa yang paling sulit dalam kehidupan kita. Karena remaja memiliki banyak emosi yang telah kita jalani, seperti sedih, senang, kecewa, maupun marah. Tapi masa-masa itu adalah masa yang paling indah dalam perjalanan hidup kita. Jadi semuanya siang ini, mari kita mengenang masa-masa itu kembali. Jadi semuanya mohon dukungannya. Mohon dukungannya. Ya, tadi kami telah membawakan 3 buah lagu. Yang pertama ada Station Girls atau Gadis-Gadis Remaja. Yang kedua ada Kimi ga Hoshini Narumade sampai dirimu menjadi bintang. Kebalikannya. Enggak deh. Beach Sandal. Bisa, ya. Yang kedua ada Beach Sandal. Yang kedua ada Kimi ga Hoshini Narumade sampai dirimu menjadi bintang. Gimana seru ga? Seru. Show pada hari ini juga telah dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan yang berlaku. Jadi kami harap kami dan kalian semua lagi dalam kondisi yang sehat ya. Yeah. Amin. Ya, sekarang izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing dari yang sebelah kiri. Hai semuanya. Semangat dong minggu pagi. Yeah. Sawadika. Sawadika. Senang bernyanyi dan berimajinasi. Hal semuanya, aku Siska si anak ibu. Terima kasih. Siska, kamu anak Tuhan kesayanganku. Ayo ke gereja bareng, Mas. Masya Allah. Pesannya lo. Katrina, walau kamu terlihat antagonis, tapi aku tetap mendukungmu, manis. Antagonis tuh jahat. Balas, balas Catherine, balas. Kamu dibilang jahat sama dia. Yakin yeah. Terlihatnya doang. Riau cuy. Sumpah, ini bener-bener ya aku di framing. Oke, okay, yaudah deh. Halo semuanya, selamat pagi. Pagi. Yeah. Ini pagi buat aku. Ini pagi ya, pagi buat Atin. Pagi for me, oke. Okay? Never miss a chance to be star. Halo semua, aku Katrina. Aku gak antagonis ya, by the way. Makasih. Halo semuanya, selamat siang. Siang. Tau gue tadi aku mau ngomong kami dari Peduli dan Rebecca T. Siapakah dia? Chris? John. Chris? Bruce. Halo semuanya, aku Christy. Terima kasih. Yeay. Saya Christy. Halo semuanya, selamat siang. Siang. Suka menari dan akan selalu berusaha untuk menjadi sumber energimu. Hai, aku Jessie. Bentar dong. Halo semua, seperti kita yang selalu dinanti-nantikan Semarang, selalu nantikan aku ya. Halo, aku Marsha. Terima kasih. Marsha. Marsha. Indira, ketahuilah di Jakarta ada 3 cawang. Cawang atas, cawang bawah, cawang kamu. Kok kompak semua? Terima kasih, Kak. Selamat siang semuanya. Siang. Buat Sido Kokoro, aku akan menemani hari-harimu dengan sepenuh hati. Halo, aku Indira. Terima kasih. Indira. Halo semuanya. Halo. Seperti teka-teki, kalian akan sangat penasaran denganku. Aku Onil, terima kasih. Halo Onil. Onil. Onil, aku penasaran. Oh. Felix. Apa? Hai, sayang semua. Sayang. Matahari yang indah akan selalu memberikan kehangatan siang harinya. Hai, aku Feni. Terima kasih. Selamat siang semuanya. Siang. Dan kelincahanku, aku setiap hari panggil aku Mumu Mumu Teh. Don't touch, don't touch,
dan touch, touch, touch. Terima kasih. Freya, aku punya pantun. Makan. Gini ya, bentar. Nemu ikan hiu di dalam koper. Cakep. Freya, I love you forever. Ada koreonya ya. Thank you. Halo semuanya. Halo. Gadis koloris yang suka berimajinasi, terangi hari. Dengan senyum karamelku. Halo semuanya, aku Freya. Bicara, bercerita melalui tulisan. Halo, aku Indah. Terima kasih. Hai Indah. Aku Indah sekali. Dadah. Selamat malam Gabriela Abigail. Selamat malam. Siang. Oke. Oke, selamat siang semuanya. Siang. Hai, konnichiwa. Oyasumi. Aku ingin ada di setiap harimu. Halo semuanya, aku Ella. Terima kasih. Oke. Selamat siang, Gisel. Mau pantun boleh enggak? Boleh. Naik basikal sama Iting Ting. Cakep. Gisel, you are my everything. Awasa. Thank you my everything. Selamat siang semuanya. HIPPY, aku akan buatmu terpana pada pandangan yang pertama. Halo semuanya, aku Gisel. Gisel aku terpana. Mana? Halo semuanya. Halo. Aku datang bagaikan embun pagi yang menyejukkan suasana hati. Halo semuanya, panggil aku Ashel ya. Terima kasih. Hai semuanya. Iya boleh. Ke teater bawa buku. Cakep. Pulangnya ke rumah Bu Yuyung. Cakep. Selamat siang Osiku, Damam Yum. Apa? Damam Yum itu apa? Oh. Udah mam. Udah belum. Oh. Udah sayangku. Halo semuanya, selamat malam. Siang. Belum mam. Keburu salting nih. Kasih semuanya. Yeah. Kalau saya kena terkembang, aku itu kebangganmu. Hello everyone, you can call me Raisa. Terima kasih. Raisa. Raisa. Selamat siang semuanya. Siang. Siang. Si social butterfly, energetic dan periang. Halo semuanya, aku Lia. Terima kasih. Lia. Oma. Oma Lia. Oma Lia. Bye. Oma, Oma. Dadah. Aku sendiri di sini. Ada Amina dan Butsuan. Kebun binatang saat hujan. Yeay. Yes. Seru. Sekarang kita mau ngapain, Ella? Kita mau baca live sweet. Oke. Okay. Let's go. Siapa mau baca duluan? Cilia. Cilia. Oke, aku. Oke, Lia. Aku mau baca dari Kak Dita Deni Dita. Kak Dita. Izin pantun buat Kak Katrin. Jalan-jalan beli delima. Cakep. Pulang ke rumah makan pepaya. Cakep. Atin dapat salam dari aku di B5. Semangat show-nya. B5. Oh, ini dia. Waalaikumsalam ya. Oke. Okay. Siapa lagi mau baca? Kaunil. Oke, okay, Raisa. Kedari Kak Pajar. Izin pantun untuk kamu, Teh. Beli jamu di Palembang. Cakep. Jangan lupa salam pempeknya. Cakep. Hai Mute yang ku sayang, semangat show-nya. Semangat. Awik box sekali. Oke. Okay. Ella. Kayak lah dulu urutan. Oh, okay. Maunya urutan. Boleh. Harus urutannya. Dari Kak Cakwe Anbu. Bolehkah aku pergi ke kota karena ingin mencari ilmu? Ini pantun bukan sih? Oke. Bukan. Mau bukan kan? Bolehkah aku pergi ke kota karena ingin mencari ilmu?
Bolehkah aku berkata cinta karena simpati pada dirimu? Kak Marsha. Tapi fotonya Kak Kristi. Mira juga buat Cikiti. Bukan ya? Enggak, buat Kak Marsha. Raisa. Eh, Raisa, iya. Satu untuk semua. Aku mau baca dari Kak Alka. Siang-siang ke makam Belanda. Cakep. Makam Belandanya ada di Jambi. Cakep. Halo sayangku, Kak Indah. You always be my baby. Itu bawahnya masih ada lagi, Sa. Oh iya. Dah mam sayang. Hah? Yum, gini. Dah mam siang, Yum. Oh, iya, kamu kok ngerti sih? Aku gak ngerti loh. Biasa. Pintar. Biasa, yang ngerti emang yang orang alay doang. Yang jalan-jalan di dalam. Iya, Ella alay. Aku baca lagi. Baca lagi. Dari ini, siapa? Kak Devi. Davi. Kak Davi, semangat Ella, Lia, dan Kak Empen, dan Kak Kitty, izin pantun ya. Ada kue, ada roti. Cakep. Rotinya rasa durian. Cakep. Teruntuk Kak Kristi yang baik hati, tetap semangat dan jaga kesehatan. Ada lagi. Ada ketan, ada sushi. Jaga kesehatan, my Oshi. Banyak ya. Banyak pantun. Gak apa-apa, itu normal. Aku deh. Dari DJ Una. Kalau ini mah bukan dua orang yang terlarang, tapi dua orang yang tersayang. Semangat showmnya kamu teh dan all member. Terima kasih Kak DJ. Kak Ella. Aku dari siapa? Dari siapa ya? Kamu teh itu gigi kelinci. Oh, tadi udah belum sih? Oh, belum kan? Belum. Ada mau pantung dong buat si yang bangun pagi hari ini, Kak Ashel. Nona cantik jualan jamu. Cakep. Jamu diminum terasa mengkudu. Cakep. Meskipun kita belum ketemu, kamu tetap satu-satunya Oshi aku. Satu-satunya. Dengan foto kamu teh dan gigi kelincinya itu. Lucu banget. Gigi kelinci by eyeliner. Raisa ya? Siapa lagi? Raisa. Aku bawa dari Kak Anissa Fitri. Ini pantun atau bukan ya? Kok panjang? Jadi campur, gimana campur. Ya? Baca aja ya. Ke Bogor naik motor. Cakep. Gak tau pantun atau bukan. Iya cakep aja dulu. Oh iya oke. Pulangnya kehujanan. Cakep. Walaupun aku banyak kesayangan, tapi Kak Aisyah kesayangan forever. Oh pantun. Nah, bukan pantun berarti. Bukan. Nyambung salah. Oh iya benar sih. Bener. Nyambung kok. Iya enggak lah, gak nyambung. Belakangnya betul. Yuk belajar bahasa Indonesia yuk sama aku. Lanjut. Oke ya, Kak Shell tau gak tadi aku jatuh terus aku gak sadar kan diri lo. Terus aku gak sadarkan diri lo. Oh iya. Yuk Raisa belajar bahasa Indonesia sama aku. Aku lanjut ya. Dari mana? Terus aku gak sadarkan diri loh. Terus pas dibangunin, aku gak mau sadar. Karena aku gak mau sadar untuk melupakanmu. Kan nyambung ya? Nyambung gak sih? Emote gimana? Oh iya, emote apa? Gak kelihatan lah. Lanjut. Dari Kak Datoyo nih. Selamat siang Kak Ciuni, Kak Freya, Oshiko satu-satunya. Aku ada pantun nih. Raisa catet, Sa. Pohon mangga dipanjat ibu-ibu. Cakep. Kena longsor jadinya tumbang. Cakep. Oi Kak Freya, ini rindu bukan sembarang rindu. Ini rindu gak terbilang. Gitu bukan sih biasanya. Ya gitu lah ya, pokoknya keren. Okay. Cih, ada lagi bawahnya. Semangat Ciuni. Oh, bawahnya. Iya. Semangat show-nya Kak Ciuni. Apa sih Ciuni? Uni itu ini kan orang Padang kan? Oh. Ya, uni dipanggilnya. Bukan uni Korea, beda. Uni. Beda. Oh, okay. Bingung. Makanya jangan bingung-bingung, kita lanjut lagu. Lanjut lagu tuh apa? Jangan bingung, kita lanjut ke lagu berikutnya. Kau senang hati ya. Garis pergantian hari cinta. Yes, seru banget gak sih Kak Freya? Oke, karena kita sepertinya mau main game. Kita akan main game yaitu kalau misalnya, ini bukan game sih. Kalau misalnya kita bisa
pergi ke luar angkasa, terus mau tinggal di planet apa, terus apa mau bikin planet atau gimana, suka-suka sekalian sendiri lah ya, itu gimana tuh? Atau mau tinggal di matahari kah? Matahari. Atau Jupiter lah atau apa, terserah. Oke, okay. Raisa. Kalian bisa menghayal. Raisa. Jangan ribut. Kalau aku mau tinggalnya di bumi aja nih, udah nyaman di sini. Boleh nggak? Template? Nggak boleh. lucu juga. Emang bisa mau di mana, Gisel? Aku sih mau bikin planet sendiri bisa. Sharing nggak apa-apa. Bunda. Aku sih mau bikin planet sendiri. Apa? Namanya apa? Giselistik. Kasur Gisel. Planet G. Kasur Gisel. Planet Gisel. Iya, jadi planetnya tuh isinya kasur. Jadi aku yaudah mau kemana kan pun. Kan di bumi juga ada, Sel. Ya kan enggak semuanya kasur. Ya udah suka-suka dia, Raisa. Raisa, parah banget. Ya, yang penting gak template. Ya, yang penting gak teh. What is that? We don't live in bumi lah. We live in theater JKT48. Alah. Kamu mau bikin planet teater JKT48? Oh my god, nanti semua tempat teater JKT. Oh my god. Jadi ada duplikatnya kita ya. Jadi ada Gisel number 2. Iya, banyak. Nanti ada Kamasha number 2. Gisel number 2. Kamasha number 1. Wih. Ih, gombal terus sih. Kadi we. Jangan Kamasha, udah Kak Gita. Kamasha lagi. Emang kenapa? Ini mereka berdua doang ya? Kita juga emang kayak gini. Oke, lanjut. Ela. Aku sebenarnya mau di mana aja, guys. Yang penting bisa terbang. Oh, iya. Karena kamu jadi apa? Maksudnya nggak ada gravitasi kan? Oh, ya jadi begini, gue terbang. Tapi kalau misalnya gravitasi, kamu bisa langsung ke planet matahari kamu mau nanti langsung kayak angus kamu jadi kamu mau. Berarti caranya yang jauh ya udah Mars dah. Oke, kalau yang Mars aku apa sih? Pluto. Enggak Pluto kan enggak ada ya, selain Mars Jupiter ada kan? Ada. Nah aku Jupiter deh, aku nggak tahu sih sebenarnya itu di mana, aku juga nggak tahu itu apa ya. Itu sih itu planet. Iya, maksudnya kamu tahu itu di mana? Lu kamu nggak belajar? Lupa, udah lupa. Raisa, denger ya, walaupun aku udah lincil-lincil, aku gak ada kayak gitu loh. Itu jeli ya? Pokoknya aku maunya di Jupiter, terus isinya ya kalian-kalian lagi aja deh. Oke, kalau aku mau di planet Ping Pang Pong. Apa tuh? Kan tau kan yang Inside Out. Apa sih ini? Oh, iya. Aku mau isinya Pulau Memory. Memory and Party. Iya. Ping Pang Pong. Nanti aku ketemu sama gajah memory yang ada di otak aku. Jadi nanti aku bikin rumahnya bareng sama dia. Abis itu nanti aku minta bikinin mesin pencetak. Wow. Enggak. Pencetak cowok ganteng. Jangan mau ikut aku. Aku yang jadi presidennya ya guys. Yeah. Okay, boleh. Presiden Ping Pang Pong. Who's your friend who likes to play? Lanjut. Okay. Kalau Kak Anil, aku pengen matahari deh. Oh, biar hot. Ada kan juga mau jawab. Biar bisa ngerasain gimana sih rasanya menyinari hari-hari orang. Ya lah. Dikira biar diskon. No. Anda mau saya di-give. Ita. Oke. Macam. Kamu pasti aku lupa tapi dia tuh planet apa. Jadi dia tuh dari Sailor Moon. Tahu enggak, guys? Dia yang rambut hitam pakai poni, abis itu jubahnya tuh kayak merah. Yang bertiga Mars, ya? Mars ya? Mars. Pokoknya ke planet itu, karena ada, ya aku pengen jadi kayak dia gitu loh. Kenapa tuh? Karena keren. Cantik keren. Dan keren. Di Mars ya? Ella, kamu Mars jangan kan? Di Mars ya Ella, kamu di Jupiter aja. Mana aku Jupiter? Iya. Ayo udah kamu di... Gak apa-apa kita bareng deh, kita bareng. Ella, kamu di... bulan aja. Enggak, Ella ikut aku. Di planet...
Ping pong pong. Aku bareng kamu, Teh. Aku Dimas. Seperti penikahnya. Ping pong pong. Ini tempat tempat penitipan anak. Rea, Rea, apa? Aku mau di planet Tario. Makasih ya. Makasih ya. Masuk kisah. Apa dong? Masih di bumi dong sama dia. Mau di Kepler 7b apa masalah? Yang mirip sama bumi. Dia mirip sama bumi gitu. Kepler tapi bukannya, lebih besar. Hmm? Bukannya Edo Group. Kepler. Iya. Ih, sumpah covernya cantik banget dah. Raisa tiba-tiba apa sih ngomongnya? Raisa, Raisa. Raisa mau ya, apa? Tahu ya? Raisa pilih kasih. Raisa pilih kasih gimana? Hari ini doang, Raisa. Hari ini doang. Iya nih. Aku gak bilang hari ini, aku bilang covernya cantik setiap hari. Kamu jajan berapa? Taekwondo. Covernya. Boleh. Nanti aku terserah main kemarin ya. Iya, boleh. Raisa, kamu gak pernah bilang aku cantik. Padahal kok aku tuh aku sungguh cantik dan genit. Pasti teman-teman aku yang selanjutnya ini akan selalu bilang aku sungguh cantik dan genit. Ya enggak sih, guys? Iya. Oke, kita panggil teman-teman kita dari planet Ping Pong Pong. Teman-teman. Ih, nanti nama belakangnya ada Ping Pong Pong. Kasih ke Ping Pong Pong. Ping Pong Pong. Ya. Ya. Ya, gengs. Gimana nih? Yuk, asal yuk. Oke, jadi kita mau bincang-bincang nih, guys. Temanya kalau misalnya kita pengen bikin kan tuh ya Allah. Kalau kita pengen bikin festival musik, kita pengen bikin festival musik yang apa dan kayak gimana? Di Asia coba gimana? Asia dulu kali ya. Aku kalau pengen bikin festival musik, aku pengen bikin pentas seni, pengen ngundang Sheila on 7. Iya. Kan udah lama Sheila on 7 gak ikut kayak pensi-pensi gitu kan. Aku mau ngundang, tapi gimana ya, susah juga sih. Susah, soalnya udah lama susah. Mereka apa hiatus gitu. Enggak sih guys, bener kan aku? Betul. Ya takut salah, tapi emang bener. Seperti itu guys. Apa sih? Kampen. Siska sih kayaknya. Sis. Aku mau bikin dasar yang tiga. Aku kalau bikin festival musik, aku pengen banget festival musiknya itu kayak berbagai genre. Tapi yang aku suka, ya aku suka semuanya sih. Yeah. Cuma aku kan sukanya kalau misalkan dengerin lagu jazz kan. Tapi aku, iya. Jadi nanti bayangin deh, misalkan awalnya misalkan jam 12 udah open gate, terus jam 1 sampai jam 3 pop, terus jam 4 sampai jam 7 misalkan blues, atau kayak rock gitu. Terus pas malam jam 8 sampai jam 10 itu jazz, terus kita kayak undang kayak Kak Beri Likumahua, terus Ardito Pramono, ih cakep banget sih. Datang gue. Iya. Datang ya semuanya. Nanti bisa dibeli di tiket.com. Hei, siap. Di tiket.com yuk. Iya. Gimana kalau Penny? Kampen udah jawaban tahu. Iya nih, Pen. Sama kayak Siska sebenarnya. Jadi jawaban temen. Aku pengen jazz sih kalau misalnya ada festival. Bikin festival music, aku suka jazz, jadi kayaknya ya nge-jazz aja sih, jazzan gak sih? Seru ya kayaknya. Tapi kayak santai dengerin jazz. Jazznya pakai I atau Y? Jessie. Kalau jazz yang satu lagi Jessie. Gimana ya deh? Lucu, Kristi lucu. Yaudah aku deh. Kristi. Ya gak ada yang mau jawab kan. Yaudah apa aku. Aduh tadi jawabannya apa ya? Oh, aku ini mau yang kayak DJ gitu loh. Asik banget gak sih kayak. Wedeh, anak kecil mau ajep-ajep ya? Kan seru, maksudnya kayak melupakan beban hidup. Mengundang siapa nih? Siapa DJ guys? Marshmallow tau gak? Kemalan Walker, ini collab yang keren. Wedeh. Nanti lagu JKT terus di beatdrop gitu gak sih? Kayak, misalkan apa lagu? Rapso. 365. Iya 365 bisa. Hidup bagai gajah. Dunia gajah.
Ingat gak? Yang kita, itu jokes tim B tau. Yang kita ke tim Kia, yang kita ke Bandung kan. Maaf ya tim B. Iya maaf ya. Dan tim B. Tim B. Dan sumpah, kita pas pas lagi OTW Bandung, kita full muter 36, salah 365 hari, jedak jeduk fashion. Terus kita ketawa banget ya, happy banget kita. Tapi masalahnya ada gagak itu aku gak boleh. Kalau di Bima udah pada tua soalnya tidur. Coba Katrin, gimana Katrin? Kat gimana Kat? Katrin mau festival aku, apa? Aku pengen ngundang The Weeknd sama Winda Basudara. Wih, paling die for you. Suatu crossover. Jadi agak random ya. Yang Winda Basudara tuh yang buat anak kecil dari jam 8 pagi sampai 12 siang. Enggak, 8 pagi sampai 5 sore, abis itu sisanya The Weeknd. Paling dari festival jam berapa? Sampai jam berapa kan? Gitu sampai jam berapa? Di weekendnya? Sampai jam 5 pagi sih kalau bisa. Oh iya. Azan, udah azan enggak? Sampai jam 3 deh. Itu azan aku deket bikin musala. Ada lah yang gereja gimana? Ya deket gereja juga aku bikinin. Sederet. Kalau Indira apa Indira gimana ini? Kalau aku sama sih kayak Kak Siska kampen. Pengennya yang mix genre gitu, tapi aku gak mau kayak Kak Siska yang terurut gitu. Jadi kayak aku mau M1-nya akustik, terus M2-nya kita langsung washing, terus M3-nya kita vocaloid. Udah gitu M1-nya kita I love you, apa sih? I want you. Parah banget ya. Terus ntar M5-nya balik akustik lagi. Itu lebih tertata daripada gue ada M. Iya, aku pengen udah begitu biar happy. Undang JKT48 berarti ya? Iya kayaknya. Bener-bener Indira kamu gak jawab? Gen 3 loh Indira. Gen 3 loh. Parah. Bercanda. Jujur gak denger kak. Iya gak apa-apa. Aku juga gak denger. Kalau Indira apa Indira? Aku apa ya yang anti mainstream? Enggak, Kaina mah. Kaina tuh gak bisa lagu. Aku tau, kamu undang Armada. Kamu kan suka banget lagu Armada. Oh iya kak. Apa? Kaina suka banget lagu Armada ya kan? Bahwa kau tak apa. Kaina suka banget lagu Armada ya? Katakan. Itu mah kalian yang pilih kemarin. Ya ampun. Aku mau ini lagu daerah deh. Yang ganteng harus pakai bahasa daerahnya masing-masing. Kalau nggak ngerti, nggak tahu. Nggak sekalian lagu nasional. Nggak ada yang apa ini. Lagu daerah ya. Siapa? Oh itu sih. Jessie udah belum? Aku jujur. Serius udah. Jessie dong Jessie. Aku mau. Jessie. Jessie. Enggak. Sebenernya belum kepikiran, kenapa sih kali? Aku mau JKT aja sih, aku mau memperkenalkan musik-musik JKT aja ke orang awam gitu kan. Kayak kita bikin semenarik mungkin gitu, jadi ceritanya nanti di sebuah festival. Belum. Bisa ngasih lagu apa? Yang mau dibawain sama apa? Kamu. Dari M1 sampai 16 kurumi semua. Wey. Rumi One Hour lah center ya. Rumi-nya keren. Rumi-nya keren. Rumi-nya keren banget. Ya makasih ya. Enggak sih aku kayak kan di JKT kan banyak banget ya lagu-lagu yang enak-enak banget. Dan dia tuh kayak jarang banget dibawain. Dan menurut aku tuh orang-orang awam tuh harus tahu lagu-lagu JKT itu. Yang jarang dibawain. Tapi enak iya kan. Betul. Contohnya apa? Oshibe. Aozora Katomoi iya enggak. Iya kan. Oshibe. Masa kakak Inazuma dong. Iya. Kayak mereka kan taunya Heavy Rotation, KFC. Jadi tuh banyak banget lagu-lagu JKT itu yang harus lebih diperkenalkan guys. Harus lebih di up gitu. Iya. Jadi itu adalah festival yang ideal buat aku ya. Festival musik ya. Dan ngomong-ngomong soal festival. Ya. Ngomong-ngomong soal festival, cinta yang bertepuk sebatang tuh rasanya memang tidak enak ya. Melihatmu berdua bersama diri di festival, rasanya sakit. Tapi bagaikan kembang api pada malam ini, kamulah cahaya. Yeay! Semuanya, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih!
Ya, demikianlah pertunjukan gadis-gadis remaja pada hari ini. Ya, menjadi seorang menjadi seorang remaja itu kompleks. Ada canda, tawa, dan banyak pengalaman yang dapat membuat kita tumbuh menjadi manusia yang utuh. Bagi kami, kalianlah masa remaja kami. Dan berapapun umur kalian, semoga kami harap kami dapat tetap menjadi keberadaan yang dapat membuat jiwa kalian tetap muda. Maka dari itu semuanya, mohon dukungannya. Mohon dukungannya. Ya, setelah ini jangan lupa JKT48 akan tampil di Red Bull Championship jam berapa ya? Pokoknya jangan lupa nonton. Tiketnya bisa dibeli langsung di Gor Bulungan. Jangan lupa. Udah beli. Sip. Udah habis. Ya udah habis. Kurang cepat. Ye, dong ye. Nyelinap. Nyelinap Mas. Eh. Enggak boleh. Enggak boleh. Enggak boleh. Boleh. Semuanya ya, adik-adik. Siap-siap nih Masnya. Adik-adik enggak boleh, adik-adik. Semuanya. Oke, kalau begitu silakan Kristi. Ya, sekarang izinkan kami untuk mengucap salam sekali lagi. Senok. Oh. Senok. Bye.